A few moments later. Hi guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Nani Channel. So guys, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar Instagram ya. Aplikasi Instagram. Yaitu tentang cara respon posting rilis ke Insta Story kita gitu. Yaitu kalian bisa posting rilis orang lain itu ke cerita story kita. Nah, bagi kalian yang penasaran, wajib banget simak video aku kali ini. Oke guys, langsung aja ke tutorialnya ya. Sebelum masuk ke tutorialnya, kalian harus download dulu aplikasi Instagramnya itu versi terbaru ya. Kalau kalian belum upgrade, kalian harus upgrade dulu versi terbaru untuk bisa membuat rilis ke Instastory kita. Langsung aja aku masuk ke Instagram aku. Nah, bagi kalian yang belum follow atau mengikuti, kalian bisa ikuti ya di channel Nani Channel. Nani Channel 28. Kalian bisa follow yang belum follow. Dan TikTok aku itu Nani Channel 28 juga ya. Kalau snack video aku itu Nani Channel. Kalian bisa follow dan ikuti. Langsung aja kalian untuk bisa repost postingan rilis orang lain ke story Instagram kita ya. Kalian masuk ke rilis Instagram kalian, kalian cari dulu. Nah, di sini kan ada postingan, ada rilis. Ini rilis Instagram aku ya. Nah, di sini langsung aja masuk ke rilis Instagram orang lain. Kalian tinggal scroll-scroll aja mana bagian yang kalian mau posting di Instastory tentang islami, kayak gini islami, Tuhan ikhlaskanlah hati saya untuk menerima apapun. Biasanya di rilis itu kan biasanya ada yang lucu-lucu ya, kayak komedi, kayak tentang islami, kayak kreativitas gitu. Biasanya kalian mau bagikan ke cerita Anda atau ke story Instagram kita ya. Ini contohnya aja, aku cari dulu yang menurut aku bagus. Coba aku mau ini ya, postingan ini. Carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan dibutuhkan, karena banyak yang butuh tapi lupa cara menghargai. Ini adalah salah satu kayak kata-kata mutiara ya. Aku mau rilis ini ke story aku ya, di Instagram aku. Langsung aja kalian pilih icon pesawat. Nah, di sini icon pesawat. Di sini kan ada buat grup, kalian tinggal kirim kemana ke teman kalian, kan bisa kirim. Nah, di sini harus ada yang tambahkan rilis ke cerita Anda. Kalau kalian belum ada tambahkan rilis ke cerita Anda, berarti aplikasinya itu belum di upgrade ya. Langsung aja kalian klik tambahkan rilis ke cerita Anda. Nah, langsung nongol ya guys. Nah, kalian juga bisa tutup kan, ini kan ada @rizkimulia03, kalian bisa tutup juga. Ada gambarnya apa-apa gitu.
Nih, kalian bisa tutup gini nih. Udah gitu. Kan jadi ketutup kan sama dia tuh. Kalian langsung kalian ke posting cerita Anda, bagikan. Kalian mau simpan ketambahkan kesorotan atau ke cerita Anda aja, kali ini aku akan bagikannya ke cerita Anda. Selesai. Langsung kalian balik ke Instagram kalian dan lihat ke cerita Anda. Nah, di sini kalian bisa masuk ke cerita Anda. Dan 3 menit yang lalu ini ter-upload ya di cerita Anda. Oke guys, segitu dulu tentang cara respons postingan rilis orang lain ke Instastory kita ya. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. See you next video, bye bye.